Carvaganza. Saat ini saya sedang berada di Singapura untuk mencoba, ini adalah produk terbaru dari Rolls Royce Motor Cars, yaitu SUV yang diberi nama Cullinan. Kita sedang melaju di jalan apa namanya, Mr. Hel? Bukit Timah lah. Bukit Timah ya. South Buona Vista Road. Ini mungkin satu-satunya jalanan di Singapura, di tengah kota Singapura, yang berliku-liku, sedikit sepi, dan ada seperti hutan kotanya. Nah, kita sedang mencoba dynamic, ya, driving dynamics, dan agility dari Cullinan. Ini mobil sepanjang 5,3 meter, lebar 2,1 meter, tinggi 1,8 meter. Tapi seperti membawa mobil sport, seperti ya mungkin bukan mobil sport tapi SUV seperti Range Rover, padahal bentuknya jauh lebih besar dari semua mobil itu. Nah, sangat mudah, 6,75 liter mesin, 8 kecepatan transmisi. Smooth, effortless, mobil berjalan dengan tanpa hambatan, tanpa ada suara-suara yang menggerung. Jadi seperti naik permadani ajaib, magic carpet, ya. Okay. Saya akan cerita sedikit tentang Rolls Royce. Kali ngobrol-ngobrol dengan Hal Serudin, ini teman saya nih. Ini orang lama di Brunei, dari Brunei, tapi sudah lama di Singapura. Beliau ini adalah manager corporate communication Rolls Royce Motor Cars Asia Pacific yang berkedudukan di Singapura. Saya sudah beberapa kali bersama Hal mencoba dari Phantom, Drophead, Ghost, you name it lah, hampir semua Rolls Royce ya. Nah, tadi saya sempat ngobrol dengan Hal tentang kenapa sih akhirnya Rolls Royce bikin SUV setelah 115 tahun membuat mobil handmade ya, hand built. Nah, ternyata Hal cerita bahwa ya memang demand sekarang, tren dunia, semua orang bikin SUV. Saya nggak bisa bilang ini SUV, ini bukan SUV Hal, it's not an SUV. It's an all road, all condition, sport, luxury, comfort, all you name it, vehicle they ever built on earth. Dengan mesin 6,75 liter, bensin ya, 8 percepatan transmisi, 8 percepatan, dan kemudian sistem pengemudian all wheel drive. Bisa dibawa kemana aja, jadi peruntukannya sebenarnya untuk es, pasir, ya slippery road lah ya. Nah, tapi ada yang menarik dari Hal tadi itu, Rolls Royce sebetulnya tidak terlalu asing dengan off road ya. 100 tahun yang lalu Lawrence of Arabia, kalau Anda tahu Lawrence of Arabia, itu adalah petualang asal Inggris ya, yang berkelana di kawasan Afrika Utara dan Jazirah Arab di tahun 20-an, itu sudah menggunakan Rolls Royce ya, Hal? Betul. Nah, betul. Itu bahkan dalam bentuk yang paling basic waktu itu, Silver Ghost, Silver Ghost. Silver Ghost, betul. Bayangkan sebuah Silver Ghost, sedan salon yang besar, dia bisa pakai di padang pasir. Nah, jadi belum lagi para maharaja di India. Ada beberapa negara bagian di India itu memiliki wilayah yang ada padang pasirnya, kemudian yang dataran-dataran tanah ya, yang jalannya tidak diaspal gitu. Nah, para maharaja ini juga sudah menggunakan Rolls Royce off-road sehari-hari with gravel road ya. Jadi sebetulnya tidak asing juga buat Rolls Royce menggunakan mobil off-road. Tentu saja bukan off-road seperti yang kita bayangkan, seperti yang ada Camel Trophy ya, atau kejuaraan-kejuaraan off-road adventure yang ekstrem ya. Tapi lebih ke penggunaan yang
sehari-hari ya. Kalau di Eropa mungkin ketika musim dingin es, salju ya. Di Indonesia atau di Asia Tenggara mungkin ketika musim hujan, kemudian di kawasan perbukitan ya, jalan-jalan yang sempit dan berliku. Nah tapi it's okay lah, Anda bisa baca itu di sejarah. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bagaimana rasanya mengemudikan mobil ini. Nah, ya sana juga ada head-up display ya, jadi kita tidak perlu terlalu menunduk untuk melihat ke speedometer. Jadi sangat-sangat elegan, simple tapi elegan ya. Ini yang paling penting adalah saat mengemudikan mobil ini, kita benar-benar merasa commanding. Jadi kita merasa benar-benar penuh kendali terhadap mobil ya. Agak berbeda dengan sedan-sedan Rolls-Royce lainnya adalah Cullinan itu seakan-akan dia sengaja memberi sedikit peluang kita bisa merasakan suasana luar itu. Jadi seakan-akan tidak berisik, tapi kita tahu ini ada suara ban, suara luar-luar. Karena mungkin ini sesuai dengan peruntukannya untuk kendaraan off-road, karena kita harus waspada dengan keadaan di sekeliling kita.